Angkatan Laut Mesir telah menerima satu unit kapal perang baru buatan Jerman pada Minggu 31 Desember 2023 di Pelabuhan Militer Alexandria, Mesir. Kapal perang ini diproduksi oleh ThyssenKrupp Marine System Jerman yang rampung pada Desember sebelum diperangkatkan ke Mesir. Diberi nama Al-Qadir, kapal ini merupakan kapal perang Meko A-200 ketiga yang dikirim ke Mesir dari 4 kapal yang telah disepakati pada 2018. Pengadaan kapal perang Al-Qadir ini merupakan upaya Mesir dalam meningkatkan kapabilitas teknologi dan kemampuan tempur Angkatan Laut Mesir. Pasalnya, Mesir tengah bersiap menghadapi tantangan dan risiko serta menjaga perairan Mesir di sepanjang Laut Merah dan Mediterania. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Mesir, Gharib Abdel Hafiz. Diketahui sebelumnya, Angkatan Laut Mesir telah menerima kapal perang pertama Al-Aziz dan kapal kedua Al-Qahar pada Mei 2023 lalu. Ketiga kapal perang tersebut sama-sama diproduksi oleh perusahaan Jerman. Sementara kapal keempat dengan nama Al-Jabar saat ini sedang dibangun oleh perusahaan pembuat kapal Mesir, Alexandria Shipyard. Kapal keempat itu diperkirakan akan dikirim pada Oktober 2025.